Oke guys, kali ini aku mau unboxing atau review. Di sini ada TWS atau headset Bluetooth UltraPods Pro. Ya, UltraPods Pro ini dia nggak ada brand atau mereknya, cuman modelnya seperti ini aja. Oke, tulisan UltraPods Pro wireless 5,3 ya, true wireless earphone, dan nggak ada seri atau nggak ada tulisan brand di sini. Oke, di sini ada tulisan automatic fire, waterproof ya, dan ada music play time, standby 6 jam maksudnya, wireless active distance 15-20 meter. Jadi sini jaraknya bisa 15-20 meter headset atau bluetoothnya ini. Oke, di sini ada spesifikasi, model chargernya sudah type C ya. Terus apalagi? Control touch di sini bisa touch control ya, jadi bisa disentuh di headsetnya misalkan mau pause atau pindah lagu. Oke, produk model sini udah aku bilang tadi UltraPods Pro, nggak ada brand atau apanya. Oke, langsung kita ini tunggu dulu, di sini ada baterainya cuman 300 mAh ya. Oke, headphone-nya 30 mAh. Berarti yang headset-nya kita langsung buka modelnya. Oke, seperti ini. Dia model charger type C. Ya, ini chargernya atau pengecas. Terus ini dia barangnya. Barangnya di sini unik ya, kecil dan seperti apa ya? Bagus sih. Di sini transparan, ada selapisan seperti kaca ya, atau plastik gitu. Jadi di sini dia modelnya transparan. Terus di dalamnya ada warna hitam. Terus dilapisi dengan model ada plastik. Bukan kaca ya, dia plastik. Jadi model transparan. Oke, kita coba lihat. Ya, di sini dia on hidup tuh. Ada lampu tanda kedip-kedip warna hijau ya. Terus yang satunya juga oke, hidup, dan sepertinya dia langsung mati karena otomatis firing katanya. Jadi otomatis tersambung dua-duanya ini. Oke, kita coba ini kalau ngecasnya di sini di boxnya ini ya. Jadi otomatis kita lepaskan atau taruh seperti ini, dia ngecas. Oke, di sini ada tulisan oke. Kita taruh lagi. Oke, jadi sini unik ya, modelnya kecil, sangat recommended ya. Kalau kalian yang nggak mau ribet, nggak suka yang besar-besar, TWS atau headset Bluetooth, jadi model ini dia kecil. Oke, di sini dia sambil ngecas. Di sini baterai L dan baterai R-nya berjalan ya, berkedip-kedip, jadi berarti dia ngecas, dan ada tulisan oke di sini. Oke, dia baterainya full ya. Kalau misalnya dia berkurang, nanti dia tinggal berapa persen gitu, nanti ada misalnya 50% atau 80%. Oke, ini ada lubang charger model type C, jadi dia sudah pakai type C ya casnya, model baru. Oke, di sini unik ya. Dan kita coba suaranya. Kita buka atau kita cabut. Apakah suaranya di sini bagus? Oke. Di sini kalian lihat tadi sudah berkurang ya, 99%. Jadi ada kena tarik dayanya ini di headsetnya ini ya. Jadi berkurang 99%. Berkurang 1%. Kita coba musik. Oke, kita coba musik DJ ini. Sepertinya bagus ya. Oke, DJ-nya sangat bagus. Nanti suaranya sangat bagus. Nanti kita coba. Pakai DJ ini. Sepertinya suaranya bagus ya, headsetnya ya. Kita cari dulu nama Bluetooth-nya. Sini kita cari
Terus TWS berarti ini dia. Kita tekan, kita hubungkan. Oke, di sini terhubung ya. Dan ada sisa baterai, jadi nampak headset ini sisa baterai 100%, berarti sudah full ya. Kita langsung coba musiknya tadi, DJ-nya ini sepertinya bagus ya, dan mungkin suaranya lebih ngepas. Oke, di sini sudah hidup. Kita coba suaranya apakah bagus, dan kita coba dulu di sini apakah bisa tox control. Ads, waduh, iklan juga. Ada iklan ya. Tunggu sebentar, sabar. Di sini iklannya sampai 2, oke? Karena mungkin videonya bagus, sangat bagus ya. Kita coba tekan. Betul, di sini bisa disentuh lewat headsetnya ini, dan bisa kita matikan atau pause. Oke, kita hidupkan lagi, dan nggak terlalu sensitif sih. Oke, bisa. Tetes lagi, bisa. Oke, kiri kanan bisa. Kita coba suaranya. Waduh, waduh, mantap nih. Ini mantap suaranya nih. Oke. Aduh, ini kena tekan nih. Sip. Lanjut, oke. Oke, mantap. Suara headsetnya di sini keren, keren, keren. Bassnya terasa, suara tajamnya juga terasa, dan musiknya sini sangat enak, cok. Oke. Sip, mantap, mantap, mantap. Di sini enak ya. Dan masuk telinga juga sini enak, enggak sakit pakainya. Di sini karetnya pas di telinga kita. Oke, kena sentuh. Kita tekan lagi. Ini kena sentuh. Oke. Tunggu sebentar. Kita tekan di sini headsetnya. Oke. Sip. Di sini suara mantap. Oke. Dan DJ-nya juga mantap. Keren, 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 keren. Oke. Oke, sudah ya, sudah ya. Oke, sudah, sudah. Udah. Udah kita coba ini suaranya bagus, dengar musik juga bagus, ini pakai DJ. Terus kita coba main game ya. Main game dah ya. Musiknya sudah, kita main game, coba Prepare. Oke, di sini kenapa aku coba pakai main game? Siapa tahu di sini bisa ya, bisa untuk main game. Cuman sepertinya mungkin nggak cocok ya kalau main game. Oke, dan maaf juga di sini HP saya HP kentang ya. Oke, ya lumayan sih. Bis. Oke. Oke. Oke, di sini agak delay sedikit ya. Oke, agak delay sedikit di sini. Oke. Suaranya agak delay sedikit
karena mungkin juga HP-nya atau headset-nya ini. Tapi emang agak patah-patah ya. Emang agak patah-patah di sini. Oke. Okay. Ya mungkin enggak cocok untuk main game, tapi kalau misalkan mau coba main game atau misalnya iseng-iseng enggak apa-apa sih. Ya. Bisa sih. Ya. Agak delay sedikit ya. Tapi masih bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini agak delay sedikit. Cuman masih bisa dipakai. Oke. Okay. Dan harganya cukup murah tadi cuman 45.000 dapat headset atau TWS model ini ya. Ini namanya UltraFold Pro. Oke. Dan di sini kita lihat sisa baterainya ya. Oke, kita coba lihat sisa baterainya. Tadi kita mainkan ada beberapa menit ya di sini. Ya, masih tersisa 100%. Berarti sini baterainya cukup lumayan bagus ya. Masih enggak makan baterai banyak. Bahkan enggak kepakai ya. 100% masih utuh. Oke, di sini harga murah, cuman kalau main game agak kurang cocok ya. Mungkin mau yang agak mahal atau yang agak ada brand atau mereknya. Terus di sini suaranya sangat bagus ya. Sangat recommended. Oke. Okay. Cocok ini untuk kalian yang suka headset TWS seperti ini. Suaranya bagus, harganya murah dan barangnya lebih unik ya, kecil. Oke, okay, cukup di sini unboxing atau review headset TWS UltraFold Pro seperti ini. Oke, terima kasih.